Saya pernah bilang di video saya yang lain bahwa netral itu atau posisi flat itu sama saja dengan wajah cewek ya, wajah perempuan itu belum di make up bos, belum dikasih bedak, belum dikasih lipstick, belum dikasih alis dan lain-lain, eyeshadow dan bulu mata supaya bisa kedip-kedip-kedip-kedip kayak gitu bos ya. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, untuk episode yang kesekian kalinya, saya akan mencoba bercerita tentang apa itu flat yang terdapat pada istilah sound system. Bagi pemula, flat ini adalah sebuah bahan kajian yang menarik jika memang teman-teman pemula itu belum mengerti tentang apa itu flat. Istilah flat itu sendiri kalau boleh dikonotasikan adalah sebuah kondisi di mana setting EQ atau setting equalizer atau setting tune itu masih pada posisi netral. Artinya, input yang masuk ke peralatan sound system kita atau intinya yang paling awal itu masuknya dari mixer ini. Yang masuk ke mixer ini adalah kondisinya itu masih netral. Netral itu kalau boleh saya gambarkan begini supaya kita lebih gampang ya untuk bercerita dan gampang juga memberikan ilustrasi kepada teman-teman. Saya pernah bilang di video saya yang lain bahwa netral itu atau posisi flat itu sama saja dengan wajah cewek ya, wajah perempuan itu belum di make up bos, belum dikasih bedak, belum dikasih lipstick, belum dikasih alis dan lain-lain, eyeshadow dan bulu mata supaya bisa kedip-kedip-kedip-kedip kayak gitu bos ya. Nah itulah kondisi flat atau kondisi netral. Lalu bagaimana setelah netral? Nah, setelah netral itu ada pengekualisasian, artinya ada penambahan atau mungkin pengurangan. Jadi tidak hanya penambahan ya bos ya. Bisa jadi juga jika kemudian ternyata posisi netral itu sudah dirasa berlebihan dari input sumbernya, maka kita juga bisa untuk memangkasnya atau memotongnya sehingga kondisinya menjadi clarity atau ya boleh dibilang enak didengar lah begitu ya, bahasa yang gampang itu supaya enak didengar dan ada kesesuaian antara mid, antara high, antara mid, kemudian low, supaya ada kesesuaian itunya sebenarnya. Nah mungkin teman-teman juga yang pemula ini masih bingung apa itu flat dan bagaimana settingnya gitu ya, sebab banyak juga teman-teman yang belum terlalu mengerti tentang flat itu sendiri. Pada saat video saya yang lain dibuat, saya juga sudah membuat sebuah ilustrasi bahwa posisi flat untuk mixer ini, untuk mixer ya, setiap mixer posisi flatnya itu ada di jam 12 bos. Bosku boleh lihat dari video kamera yang atas ya. Mohon maaf saya pakai tangan kiri. Oke, pakai tangan kanan ya. Ya, posisi flatnya itu begini bos. Ini flat, ini high ya. Kita cerita high dulu nih. High-nya di sini, kemudian kita flatkan. Flatnya itu ada di posisi jam 12 atau di sini menunjukkan angka 0. Ya, pada angka 0 di sini. Ini ke jam 12 high-nya. Ya, kemudian mid frekuensinya ya, ini ada di jam 12, kemudian ini middle-nya di jam 12 juga, dan low-nya ini ada di jam 12 juga. Kemudian untuk settingan-settingan yang lain ini tidak diperlukan, artinya ini tidak berkaitan dengan frekuensi suara. Kalau yang bawah ini kan ini auxiliary,
tidak berkaitan dengan sumber suaranya. Jadi ini nanti urusannya dengan output yang akan dibuang ke floor atau ke control monitor atau ke side fill. Ini bagian ini. Jadi begitu kita ulak-ulik ininya juga nggak ada pengaruhnya. Tapi yang lebih baik lagi kita nolkan dulu. Nolnya itu ada di sini. Ya, berbeda nolnya auxiliary dengan nolnya frekuensi. Kalau nolnya tune frekuensi ini itu ada di jam 12. Ingat-ingat ya bos ya, jam 12. Posisinya jam 12 ini flat. Artinya sesuai dengan input yang masuk. Jika inputnya yang masuk kemudian sudah berasa berlebihan, mungkin ada di high-nya atau mungkin di low-nya, maka bisa jadi kemudian kita akan turunkan saja supaya menjadi kondisinya menjadi nyaman didengar begitu ya. Kemudian ini juga sama. Jadi flat itu pada posisi frekuensi ya bos ya. Frekuensi itu high, kemudian mid ini 2 dan satunya low. Kita pasang di sini di jam 12. Ini berkaitan ya bos ya. Yang putih ini berkaitan dengan ini. Jadi ini penyesuaian frekuensinya. Nanti jika kemudian mid-nya kebutuhannya seberapa, nanti ini bisa disesuaikan, artinya bisa mengimbangi, bisa naik dan bisa turun. Oke, pada mixernya sudah jelas ya bos ya. Jadi itu adalah posisi flat atau posisi netral pada sebuah input suara atau input sinyal suara. Nah, kemudian saya akan mencoba memberi gambaran lain yang terkadang lucu juga ya. Saya kebetulan ada EQ yang nganggur ini. Tapi ini sebagai sampel saja ya bos, sebagai contoh saja. Apot bos, apot. Ya, kelihatan nggak bos ya? Supaya terlihat ya. Oke, jadi di sini kira-kira gambarannya seperti ini pada equalizer-nya. Ya, kalau ini kan tadi equalisasi di mixer ya, sudah jelas ada di jam 12. Kemudian pada di alat equalizer ini juga sama, posisinya ada di 0 bos. 0-nya itu ada di tengah bos. Jadi 0 itu dari equalizer itu bukan ada di bawah sini bos. Ini salah besar ya bos ya. Ya, jika bosku punya alat ukur sejenis, aduh kotor banget nih. Sejenis Smart Life, teman-teman bisa ngukur ya. Artinya ketika menggunakan mixer ini kemudian posisi flatnya atau posisi netralnya kita turunkan seperti ini, kita turunkan seperti ini, seumpama ini, seumpama kita nggak tahu nih, oh flatnya itu di sini nih, itu silakan diukur dulu ya bos ya, diukur antara flat yang seperti ini dengan flat yang ada di jam 12 ini, pasti hasilnya beda bos. Hasilnya lebih netral yang mana? Lebih netral yang ini bos, netral yang jam 12 ini bos. Ya, silakan diukur, nanti pada pengukurannya akan terlihat jelas bos perbedaannya antara yang netral murni dengan netral yang jam berapa ini, jam 6 ya, pokoknya di posisi mentok kiri lah, itu akan berbeda hasilnya. Dan hasilnya tetap acuan kita adalah pada jam 12 ini bos. Ketika potensionya ini diputar pada jam 12, biasanya akan terdapat tanda ya bos ya, tanda ini gesernya beda nih bos tuh. Jadi kayak tek berhenti di sini, ini juga sama berhenti tek di tengah, kecuali ini loss, dan ini juga sama berhenti di tengah nih tuh, tok tok ya. Jadi seperti itu ya bos. Itu pada pengaplikasian di mixernya. Di equalizer juga sama ya bos ya, posisi nolnya itu seperti ini yang benar bos. Jadi ketika bosku akan menetralkan sinyal input yang masuk, ya netralnya pada posisi yang ini bos. Atau jika kita akan pertama kali menggunakan perangkat seperti ini ya, perangkat sound system,
lebih baik diflatkan dulu lah. Flatnya ada di mana? Flatnya ada di tengah ini seperti ini, bos. Ya, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ini salah ya, bos ya. Jadi flatnya itu ada di jam 12 seperti ini. Ini juga sama, bos. Ketika potensionya kita dorong pada posisi tengah, dia akan mandek sendiri, bos. Karena ada pembatas antara netralnya, antara flatnya itu dengan up dan down-nya itu ada batasnya di tengah. Nah, kemudian pada proses pengekualisasiannya, boleh jadi misalkan ya bass-nya itu atau low-nya itu terlalu besar gitu ya, inputnya terlalu besar. Kita juga bisa menurunkan, bos, artinya tidak kemudian baku flat saja itu ngikuti input yang masuk itu, tidak. Pokoknya hasil rekaman itu beda-beda, bos. Jangan kemudian disamakan lalu kita pada patokannya tetap pada posisi flat, karena hasil rekaman juga itu hasil olah manusia ya. Jadi ketika kemudian seleranya manusianya itu berbeda-beda yang merekam, maka kemudian muncullah, semisal katakan ada yang low-nya berlebihan, ada yang high-nya terlalu berlebihan. Nah, itulah kemudian fungsinya posisi netral ini diperlukan. Jadi dinetralkan dulu. Nah, adapun jika kemudian pada posisi netral ini ternyata input yang masuk itu ngacak seperti tadi, katakan low-nya kegedean nih, kita bisa turunin. Ya, kemudian ini di low-nya. Kemudian jika sub-nya terlalu besar, kita juga bisa mengurangi. Sub-nya itu ada di sini nih. Nah, untuk setting EQ-nya ini spesifik, teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Ini ada cara setting equalizer yang lebih spesifik, artinya lebih rinci. Kalau saya kan ini hanya sekedar saja ya, membuat contoh saja. Adapun yang lebih spesifik, teman-teman bisa lihat videonya yang ini. Di sini nih video yang ini. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi-fungsi yang lain selain dari ini untuk netral. Kemudian ada fungsi di sini level. Level itu sama saja dengan volume atau potensio gain masternya ya. Ini di sini ada dua, yang kiri dan yang kanan. Nah, ini tinggal dimainkan saja seberapa besar kita membutuhkan kerja dari EQ-nya ini. Kemudian di sini juga ada yang namanya high pass. High pass berarti dia yang bekerja di sini adalah frekuensi high. Berarti jika ini dipencet, maka frekuensi yang diloloskan atau dijalankan adalah frekuensi high-nya. Artinya di sini ada keterangannya 40 Hz. Berarti yang 40 Hz-nya itu yang dipangkas. Artinya 40 Hz itu ke bawah ya. Jadi frekuensi rendah ke bawah itu dipangkas. Nah, kemudian di sini ada low pass. Nah, low pass berarti yang diloloskan adalah yang low-nya. Jadi begitu ini dipencet, otomatis suara high-nya itu tidak terlalu dominan, karena high-nya pada posisi 16 kHz ini ke bawah, 16 kHz ke atas maksud saya, itu dipangkas. Berarti otomatis suara high-nya itu akan berkurang. Kemudian di sini ada bagian lagi namanya bypass. Nah, bypass itu untuk apa? Bypass itu untuk memotong, bos. Jadi semisal kita akan mengetes hasil netralnya ini ya, posisi flatnya ini dengan input yang masuk sesungguhnya, kita tinggal pencet bypass saja. Begitu di bypass kita pencet, lalu kemudian suara input yang dari mixer ini dan hasil outputnya antara bypass dengan yang tidak bypass ini kemudian sama, berarti boleh dibilang equalizer ini bekerja dengan sempurna ya, walaupun tidak sempurna-sempurna banget, tapi kan secara telinga awam itu boleh dibilang masih kondisi sempurna lah, seperti itu ya, ketika antara bypass dengan loss bypass ini atau equalizernya berfungsi tapi posisinya netral, berarti dia masih dalam kondisi normal, bisa diajak kerja lah ya, bos ya.
Ya, jadi seperti itu bos, kira-kira gambarannya dari apa yang saya... Aduh, berat bos. Ya, jadi apa yang saya ceritakan hari ini, porsinya seperti itu ya bos. Kita menggunakan equalizer, kemudian mengetahui cara flatnya itu gimana. Oh ya, saya pengen gambarin lagi nih. Nah, disinilah kemudian saya bilang bahwa orang Indonesia itu hebat, berbeda dengan orang luar negeri. Kenapa orang Indonesia hebat? Karena orang Indonesia hebat itu ketika baru jreng pasang sound system, pasang speaker, pasang kontrol, pasang aksesoris, kemudian di-on-kan semua. Nah, posisi EQ-nya itu sudah seperti ini, bos. Oh, no. Ya, ini sering terjadi seperti ini. Satunya turun. Nah, seperti ini, bos. Pokoknya seperti inilah, seperti bibir tersenyum. Ini yang sering terjadi, yang sering saya lihat ya. Sound belum bunyi, tapi EQ-nya itu sudah seperti ini, bos. Itulah hebatnya orang Indonesia. Ya. Jadi, belum kita mendengarkan hasilnya, akan tetapi dia feeling-nya sudah nyandak ini. Berarti ini harus dibikin bibir tersenyum. Lalu, salah apa tidak, bos? Buat saya itu salah, bos. Buat saya settingan seperti ini salah gitu loh. Kenapa salah? Lalu kita belum tahu inputnya kayak apa, kemudian keluarnya juga kan seperti apa. Lah di sini sudah dibentuk seperti ini. Sekarang teman-teman bisa lihat saja ya, pada frekuensi 1 kHz ini kan frekuensi mid ya. Sampai kemudian frekuensi 4 kilo. 4 kilo ini masih frekuensi mid, bos. Lah sedangkan jika kemudian frekuensi mid-nya itu kita turunkan seperti ini, kan otomatis suara mid-nya jadi tenggelam, bos. Karena apa? Diturunkan, dipangkas habis, gini. Mid-nya itu dipangkas habis. Lalu, bagaimana dengan suara vokal? Vokalnya ya pasti habis, bos. Dipangkas, ditekan gitu ya. Ditekan, makanya habis di sini. Nah, itulah pentingnya kemudian, pada saat kita menggunakan perangkat EQ ini, kita harus ngeflatin dulu ya, atau dinetralkan dulu lah begitu ya, dinetralkan dulu. Kalau sudah dinetralkan, baru kita bentuk gitu loh. Misalnya seperti ini ya, posisi netral itu yang benar kan seperti ini. Bukan standby-nya itu seperti ini, bukan. Ini salah ya bos ya, nanti dikasih di videonya dikasih tanda silang. Salah ini bos. Nah, kalau yang sebenarnya, yang benar, settingan yang benar itu kan kita netralkan dulu bos. Jadi supaya inputnya balance ya, masuk ke sini itu seimbang gitu loh, antara sinkron lah, antara inputnya mixer dengan outputnya ketika masuk ke sini itu masih di sininya itu masih kondisi netral. Lah bagaimana cara mainnya? Cara mainnya itu kita naikkan, misalkan kita butuhnya di frekuensi high nih, kita naikkan dulu dong, dikit-dikit, jangan kemudian langsung ekstrim segini bos. Naikkan dulu sedikit-sedikit, sampai kemudian perubahannya kita bisa merasakan. Jika kemudian dinaikkan itu sedikit saja sudah cukup, maka ya sudah stop di situ saja. Jangan sampai kemudian kita latah terus-terusan dinaikin sampai ngicis banget ya di high-nya. Atau sebaliknya, jika kemudian dari inputnya sini, dari masternya, kemudian dari HP, misalkan kita nyetel dari HP ya, misalkan dari HP itu juga sudah terlalu tidak enak suaranya lah. Ini kan fungsinya equalizer kan supaya bisa dibentuk atau diekualisasi ya, mana-mana yang tidak proporsional atau yang berlebihan kita bisa kurangi, mana-mana yang kurang kita bisa boosting gitu. Semisal low-nya kurang ya, kita naikin seperti ini, low-nya di 100, 160, 200 ya, ini low-nya, aduh harap bos. Ya, misalkan low-nya kurang, kita tinggal naikkan aja dikit-dikit nih. Kelihatan kan perubahannya sedikit-sedikit, tidak terlalu over gitu ya. Jangan terlalu over gitu loh. Naikkan sedikit-sedikit, kalau sudah sedikit-sedikit naik, kemudian kita sudah merasakan bahwa
oh ini ada perubahan nih, berarti ya alat ini bekerja dengan baik, artinya dengan sedikit pergeseran potensionya kemudian menimbulkan sebuah perubahan, berarti alat ini bekerja dengan normal gitu. Nah, kemudian bagaimana jika kemudian kita akan menginginkan ini mungkin subnya itu terlalu over gitu ya. Kita boleh turunkan juga di sini subnya. Ya, pada posisi ini pada 25 Hz. 25 Hz 40 sampai 63. Iya, sampai 63 lah. Ini karena jumlahnya berapa sih? Kayaknya enggak terlalu detail ya, karena yang butuh detail itu yang ininya banyak, channelnya banyak. Nanti bisa detail, satu-satunya itu bisa detail. Ya, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jika kemudian kita akan menurunkan subnya, berarti ada di area sini. Ini low, kemudian ini mid, ini high, dan ini adalah super high. Kira-kira gambarannya seperti itu, bos. Lalu bagaimana dengan settingan ini? Settingan ini salah, bos. Jangan diteruskan settingan yang ini, ya. Jangan diteruskan. Nanti kasihan powernya juga. Begitu dipaksa untuk mengeluarkan mid and high, tapi kemudian di sininya ditekan, ya sama saja ketika kita kemudian kendaraan digas terus tapi remnya dipegangin gitu. Itu kan sama saja bohong, bos. Ya, jadi tidak mungkin, bos. Harus ada keseimbangan antara kita mengemudi kendaraan bermotor itu kan, kalau digas ya remnya mestinya kan dilepas gitu loh, supaya si motor itu berjalan gitu loh. Lah kalau gasnya ditarik kemudian remnya tetap dipegang, ya gak, motornya tetap nggak jalan. Logika sederhananya seperti itu, bos. Oke, bos, begitu saja ya cerita saya hari ini tentang apa yang dimaksud dengan flat pada istilah sound system itu ya. Kurang lebihnya seperti itu, bos, kurang lebihnya. Ya, mohon maaf saya memberikan gambaran itu yang terlalu simpel supaya orang-orang awam itu bisa mengerti ya penjelasan saya. Oke, bos, semoga bermanfaat apa yang saya berikan, dan silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.